Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Silakan masuk bagi ibu kalian. Di belakang sana. Oke, belum. Silakan. Nanti ke sini ada.
Yang belum pegang kainnya bisa dari panitia akan menghampiri mereka semua. Gimana kak? Mulai dari Upi. Yap. Bukan di tengah-tengah penonton. Yap. Nah, ibu-ibu dan anak. Sakit. Kita sini. Lima langkah. Apa? Mundur lima langkah. Lima langkah. Lima langkah ke belakang. Belakang. Ya. Ya. Kalau mundur ke belakang, nggak mungkin ke depan. Dari kamu kan? Oke. Okay. Maafin. Okay. Dari saya berdiri ya, dari saya berdiri. Ibu, ibu. Dari saya berdiri, tolong lihat. Ya. Mundur lima langkah ya. Siap. Mundur lima langkah. Ya. Siap ya. Serangga. Satu. Satu. Dua. Tiga. Bentar. Empat, ini si ibu yang di depan panik. Udah. Udah. Dari saya berdiri ibu, yang jadi depan nggak usah. Oh, dari nah, saya. Dari masa okay. Anda berdiri ya, jadi agak lihat ke sana. Ngepul. Itu. Oke, okay. Yeah. Di lebih pun lagi. Gimana? Cek. Aduh, putar ibu. Kejauhan. Jangan LDR-an atau mic-nya. Mic-nya nih. Kejauhan. Gak apa-apa. Bentar, cek lagi. Cek. Ibu muter. Oke. Yeah. Cek. Perhatikan. Di tempat saya berdiri. Iya, yeah, gimana? Siap. Tolong. Di depan saya sendiri, kalau ibu-ibu mundur tiga langkah. Oke, satu, dua, tiga. Bisa mundur ke belakang ibu, bisa mundur ke belakang, yang ke ujung sana juga. Yang ini udah, nanti diisi. Yang belah sini boleh ke sini. Yang kir, yang di pinggir. Sebelumnya ibu, ibu. Iya. Ibu mager banget. Bu, kesini. Sini. Sini. Kesini. Yang di pinggir kesempatan. Biar mundur terus. Gimana? Terus biar mundur terus. Itu yang di pinggir. Yang di pinggir. Tolong kesini ibu diisi bu. Diisi aja bu, bisa turun bu. Yang kosongnya bisa diisi ya. Yang udah isi, ada isinya jangan diisi bu. Cek. Pak bisa oke terserah wios ibu. Sat silakan ibu sebelah sini. Ini ibu dan anaknya mana dek? Ibu dan anaknya mana? Ibu. Ibu bukan ke sebelah sini. Ke sebelah sini, Bu. Hello. Ya, pinggir ke sebelah. Ah, terus. Mulai ya. Sekarang akan dihitung ke sebelah kiri ya. Akan dihitung oleh 3. Cukup. Gimana? Untuk ibu saya haturkan selamat ibu-ibu yang hadir di sini dan senantiasa anak-anak kita mudah-mudahan menjadikan anak yang soleh. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Kurang seberbak. Ibu-ibu yang ada di sana. Takbir. Semoga pada La ilaha La ilaha illallah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan jadikan anak-anak kita soleh pada soleha. Dan selantiasa selalu berbakti kepada kedua orang tua dan insya Allah Allah akan merahmati dan menjadikan Sukabumi yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekali lagi tepuk tangan untuk ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin tak ada yang berharga dari Ananda berikan untuk membalas jasa-jasa ibu. Tapi terimalah kesederhanaan dan kepolosan jiwa Ananda yang terbaik saat ini. Dalam keinginan di hadapan Yang Maha Kuasa, doa Ananda terlantun untukmu ibu. Izinkan Ananda mengukir apa yang belum terpahat di dalam sanubari ini, agar kelak Ananda mampu membawa masa depan Ananda yang terbaik orang tua yang dapat dibanggakan. Terima kasih orang tua topat dia, kurang atas jasa dan kesabaranmu ibu. Sekali lagi kepada orang tua, ibunda tercinta, sini, ibunda Rahma, Reza, Dennis dan Cama, kita yang dapat ke depan. Cinta sini saya. Boleh. Sebelah sini saya. Mana ibu? Jangan nanya dulu. Dekat apa? Udah ya, cuman baru. Apa sih yang udah kalian lakuin gitu sama lo? Jujur, aku belum ada hal yang bisa membakar. Berita apapun kita harus mengikuti. Ya, itu orang tua itu pasti akan jatuhkan terbaik yang baik terbaik untuk anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, silakan masuk bagi ibu kalian. Doakan ibu Ananda akan menjadi orang yang sukses. Ananda akan menjadi orang yang hebat. Amin. Ananda akan menjadi orang yang berbakti bagi nusa, bangsa dan negara. Terutama untuk keluarga. Ya, betul. Dan bisa sekali menahan air mata ini menetes. Tolong semuanya sekarang peluk ibu kalian masing-masing. Semuanya serta kita peluk ibundanya masing-masing. Semuanya serentak peluk ibundanya masing-masing. Dokumentasi ini momen yang terbaik. Silakan kalian ucapkan dalam hati, ingin menjadi apa? Adik-adik, cita-cita kalian ini jadi apa? Ibunda, bisikan sama ibu kalian, ibu, aku ingin menjadi apa? Doakan ibu untuk anak-anaknya, agar anak-anaknya kuat mencapai cita-citanya itu. Amin. Amin. Kalau nggak ada ilmu kita nggak akan lahir.
jujur. Oke, siap. Hal apa yang pernah kalian lakukan atau dosa apa yang pernah kalian lakukan sama ibu? Terakhir kalinya. Yang pernah mungkin. Dan mungkin sekarang aku pengen ucapin, bu, dia minta maaf dengan cara lu. Iya. Oke, mungkin. Mungkin kalau misalkan mama ada di sini, ada yang datang ke tempat ini. Iya. Sekali mau ucapin maaf kalau misalkan jadi banyak kesalahan. Kadang suka ngeyel, tapi apakah yang kepada yang terhormat Bapak Kapolres Sukabumi Kota yang dan rekan kita dari yang sudah gagal dari Puri ya. Iya. Tahu nggak badannya siksa banget bro. Iya bu Sally sama mulai aja kalah. Ya kok kamu bawa bawa Sally mulu sih. Lihat, gua pas terang. Oh iya. Dia singsetnya kalah loh kan. Sebetulnya kita bukan singset sih. Bukan. Cuma agak irit aja badannya. Bapak Wakil Wali Kota Kang Ari, rekan saya Kang Edi Bro, dan anggota dewan Kang Melan, rekan saya juga. Halo semuanya. Tolong semuanya naik ke atas stage dong yuk. Ya boleh. Untuk Pak Kapolres. Dipersilakan dipersilakan Pak Kapolres. Kang Edi Bro, Kang Melan. Bapak kami wakil, ucapkan selamat datang. Dan juga ini Bapak Wakil Wali Kota Sukabumi. Iya. Yang ke meja kota-kota. Ke meja kota-kota. Dan juga Kak Edi Brother. Iya, Kak Edi Brother. Suka main TV lah Bu, itu Kak Edi Brother. Iya, ternyata semuanya ini ganteng-ganteng ibu, ya. Luar biasa sekali. Silakan. Iya dong. Kan Ibu sebagai ibu di sini mewakili. Dokumentasi tolong, dan ini adalah boleh siaran langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Yang kami hormati Pak Kapolres Jawa Kota beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota dan juga dari KMPI serta di sini dan juga para seluruh para ibu dan anak-anak yang luar biasa pada hari ini di mana tadi ada momen yang haru biru. Kapolres tadi semuanya bahkan MC pun menangis tadi saya lihat ya. Karena memang jarang momen seperti ini sudah jarang sekali terjadi. Dan oleh karenanya pada hari ini museum rekor dunia Indonesia hadir pada hari ini dikarenakan ini merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam kategori rekor MURI yaitu superlatif atau jumlah terbanyak. Dan pada hari ini dari hasil verifikasi kami bahwa rekor yang tercipta pada hari ini bukan rekor Indonesia karena memang tradisi membasuh kaki ibu bagi seorang anak merupakan adat dan budaya hampir di seluruh provinsi memiliki tradisi seperti ini. Oleh karenanya Museum Rekor Dunia Indonesia pada kegiatan pada hari ini menganugerahkan rekor dunia. Oleh karenanya dengan penuh kerendahan hati kami akan menyerahkan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor membasuh kaki oleh anak terbanyak dengan bangga yang diberikan kepada
Kapolres Sukabumi Kota Bapak AKBP Wisnu Prabowo SIK. Kapolres 2 periode. Anak dan ibu sedang menerima luar biasa pada hari ini tanggal 30 November. Ya, silakan dulu. Silakan. Di depan Pak. Oke. Dokumentasi. Ini perasaan tim dokumentasi ketemu tadi jauh di sana. Selamat Pak. Oke. Tepuk tangan dong semuanya yang meriah. Terima kasih. Dan kita ngambil momen. Oh. Oh, satu lagi. Ibu di depan, Ibu. Oleh karena perwakilan dari Ibu ya ini ya. Sudah? Oke. Ibu dan Mas enggak usah mundur. Bapak-bapaknya boleh maju. Karena nanti harus ada drone biar kelihatan semuanya di depan dokumentasinya. Nanti Mang Gulo harus turun. Oke, silakan dokumentasi. Barengan semuanya ya. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi, oke. Break moment, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat Yeah.
gue baca puisi. Emang ya semua orang bisa ambil. Total lagi ya. 1 juta rupiah. Dan ini langsung diberikan oleh Bapak. 7 juta rupiah. Untuk 7 juta rupiah akan diberikan oleh Bapak Wakil Wali Kota. Jatuh kepada Bapak Wakil Wali Kota. Ya, udah.